Sebelum lanjut nonton video, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Anto Wahyu Atmojo. Gimana teman-teman kabarnya hari ini? Semoga tetap diberikan kesehatan supaya kita masih bisa tetap jalan-jalan. Nah, kali ini saya berada di seputaran perempatan Sentolo. Nah, itu adalah perempatan Sentolo ya teman-teman, jalan nasional Jogja Purworejo. Nah, kali ini saya pengen jalan-jalan ke sebuah embung. Nah, nanti arahnya ke arah sana teman-teman, jadi naik ke flyover yang ada di Sentolo ini, flyover baru. Nah, saya emang berangkatnya pagi-pagi sekali ya, ini kira-kira pukul 5:30, tapi kok masih agak gelap, kemungkinan mendung ya. Sebenarnya saya pengen berburu sunrise di lokasi nanti. Oke, kali ini saya pengen jalan-jalan ke Embung Bogor. Ini bukan di Jawa Barat ya teman-teman, tapi ini ada di Jogja. Ya, namanya emang Embung Bogor. Saya juga kurang tahu latar belakang namanya kok bisa diberi nama seperti itu. Gimana keseruannya? Jangan skip-skip videonya ya teman-teman. Halo, sesuai dengan opening di depan tadi, saya pengen ngajak teman-teman semuanya untuk jalan-jalan virtual. Nah, kali ini jalan-jalannya adalah ke Embung Bogor. Nah, Embung Bogor ini terletak di antara Pedukuhan Girinyono dan Pedukuhan Blubuk di Kelurahan Sendangsari, Kapanewon Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Terletak kurang lebih 32 km sebelah barat kota Yogyakarta. Embung Bogor merupakan embung yang dibangun pada tahun 2015 oleh Pemda Kulon Progo dan mulai viral sejak tahun 2020 di awal masa pandemi kemarin. Embung Bogor memiliki ciri khas yang cukup unik teman-teman, yaitu terdapat bebatuan dip yang berada di sekitar bendungan. Bebatuan dip adalah bebatuan yang memiliki kontur kemiringan 0-45 derajat. Oleh sebab itu pengunjung harus hati-hati dikarenakan bebatuan itu sangat licin, apalagi saat musim hujan. Oke, tanpa banyak basa-basi, ikuti perjalanan saya ya.
Oke teman-teman, kali ini saya sudah sampai di lokasi Embung Bogor. Ini ada tempat parkir yang lumayan luas di sini. Terus ini jalannya tadi saya lewat sini. Nah, terus ini ada gazebo. Embungnya ini ada di depan saya ini. Terus untuk jalan turunnya lewat sana itu teman-teman. Jadi Embung Bogor ini lebih mirip seperti bendungan ya teman-teman. Jadi tidak seperti embung-embung yang dibangun seperti biasanya. Nah, ini di bagian atas juga ada gazebo. Kita akan coba mendekat teman-teman. Ini tempat turunnya. Ini saya akan coba turun lewat undak-undakan ini teman-teman. Jadi tetap harus hati-hati ya, karena ini sangat curam sekali. Ini sungai apa ya ini ya? Mungkin ada teman-teman yang mengetahui, bisa ditulis di kolom komentar. Nah, saya akan berjalan ke arah sini. Nah, ini saya sudah ada di bawah nih teman-teman. Jadi penampakannya seperti ini. Ini saya tinggi sekali ya. Terus saya harus turun ke situ untuk melihat damnya, aliran air yang melewati dam. Nah, ini adalah permukaan dari embungnya, Embung Bogor. Terus saya parkirnya ada di atas itu teman-teman. Bagus sekali ya, dikelilingi oleh perbukitan dan tanaman-tanaman yang tinggi. Nah, ini jalan yang saya lalui tadi. Kalau dilihat dari bawah seperti itu teman-teman, ada gazebonya di atas ini. Dan ini di bawah juga ada gazebonya. Oke, kita turun ya teman-teman. Nah, di situ aliran airnya, terus ini adalah signature sign-nya dari Embung Bogor. Nah, jadi ini teman-teman, Embung Bogor itu jadi semacam dam begitu ya. Dam, terus ada celah-celah untuk mengalirkan air. Nah, kalau debitnya sedang tinggi itu bagus sekali seperti air terjun. Terus di bagian bawah sini adalah batuan sedimentasi, dan di situ ada peringatan awas licin ya, karena kalau musim penghujan itu katanya licin. Nah, itu batuan-batuan sedimentasinya bagus banget teman-teman. Ada aliran-aliran airnya. Tuh, keren ya. Thank you.
teman-teman, di samping Embung Bogor ini ada gapura, terus mengarah ke makam dan petilasan Sunan Geseng. Jadi naik ke sana.